membuat dia tertawa. Oke semuanya, ayo tertawa. Aku akan membuat semuanya tertawa. Ini dia, aku ini dia. Seperti biasa, selalu cemberut. Sejak dia pindah ke sekolah ini, satu kali pun aku belum pernah lihat dia tersenyum. Kalian tidak boleh bicara begitu. Maksudnya, Kak, kami ingin lihat slideshow studio tour kemarin di rumah Suneo. Kamu ikut ya? Ya, malah diajak. Memang apa gunanya? Maksudnya, Kak? Untung saja dia nggak bilang iya. Kalian jangan begitu dong sama dia. Tapi kamu lihat sendiri, kan? Wajahnya saja nggak pernah ramah. Membosankan lihat wajah cemberut seharian. Aku tetap tidak setuju. Kalau begitu aku tidak ikut saja. Hah? Tunggu dulu, Shizuka. Kenapa begitu? Padahal jauh lebih menyenangkan kalau sama-sama, kan? Makanya kalian ajak Musuko juga. Kalau dia datang, aku juga datang. Nobita, kamu bagaimana sih? Shizuka jadi marah deh. Loh, kok aku? Tapi untungnya kami tahu kalau kamu mau bertanggung jawab, kan? Ya ampun. Bagaimana ini? Sekalipun aku tidak pernah ngobrol sama dia. Tidak, kali ini aku harus buat dia tersenyum. Hai, Musuko. Tunggu, aku mau bicara. Tunggu dong, Tuan Putri Cantik. Ini untukmu. Tunggu. Hari ini kami mau lihat foto studio tour. Kamu mau ikut juga, kan? Aku mohon, Shizuka dan yang lain menunggu kamu. Tunggu, aku tidak bisa lebih lama lagi bicara sama orang lain. Rasanya sia-sia saja aku mengajak anak itu. Dia benar-benar tidak ramah. Bukannya itu unik, atau mungkin dia masih malu kalau bertemu kalian. Bukan begitu. Wajahnya itu seperti bilang kalau dia memang benci sama semua orang. Ya, yang manapun sebenarnya sama. Karena kalian berpikir sulit untuk berteman dengan dia, makanya kesan itu juga yang selalu dia dapat dari kalian. Apa tidak ada alat yang bagus? Setidaknya alat yang bisa buat dia tertawa. Setelah itu semuanya pasti lebih mudah. Coba saja pakai yang ini. Alat pengendali ekspresi. Arahkan antenanya ke anak itu dan tekan tombolnya. Gelombang alat ini akan membantu otot wajahnya membuat ekspresi yang kamu mau. Membantu otot wajah? Kita coba ya. Mula-mula tombol tertawa. Ini. Tombol marah. Tombol menangis. Kenapa begini? Tombol meledek. Pokoknya gunakan saja alat ini ke Musuko. Tapi sebelumnya aku harus coba dulu. Terima kasih. Cuma pakai ini saja apa bisa berhasil? Hei, Nobita. Pak Guru. Kamu sudah kerjakan PR belum? Belum. Tiga hari yang lalu juga lupa kan? Kalau sampai besok lupa lagi. Kebetulan sekali. Bagaimana Nobita di sekolah? Akan aku ceritakan sebenarnya. Tiga hari yang lalu, Pak Guru kenapa menangis? Bu Nobi, kenapa begitu? Pak Guru juga, kenapa? Aku tidak tahu. Itu dia. Tadi dia pergi ke arah sini, kan? Ya benar saja. Semuanya langsung habis. Padahal sudah lama aku tunggu komik baru ini. Kalau tahu pasti aku lebih cepat. Aku mau baca. Kamu, tunggu dulu. Ini soal yang tadi. Jadi kamu mau ikut ke rumah Suneo, kan?
Baiklah, sekarang kesempatan bagus. Loh, kok tidak bisa? Kenapa ya? Kok aneh? Hah? Bibirnya sedikit bergerak. Sedikit lagi. Akhirnya! Sekarang waktunya ajak bicara. Kenapa begini? Padahal gak ada yang lucu, tapi kok senyum? Yang lain pasti senang kalau kamu ikut juga. Ayolah, kamu jadi ikut kan? Kacamata aneh. Pergi sana. Marah tapi dengan wajah seperti itu benar-benar aneh. Tapi kan yang lain gak suka kalau ada aku. Tidak, si Suka juga pasti senang sekali kalau kamu datang. Jadi sebaiknya kamu berteman juga dengan yang lain. Hah? Jayan, aku berhasil mengajakmu Suko. Kok bisa? Ini serius. Aku sudah bilang, lebih baik aku gak usah datang. Bukan itu maksudnya. Bagaimana sih? Kan, Jaya juga senang sekali. Benar kan? Kelihatannya senyum itu dibuat-buat. Masa gak? Kamu datang, aku sudah buat tempe yang banyak. Ayo. Dia benar-benar datang. Lihat, Sunio juga senang sekali kan? Permisi. Musuhku duduknya di sebelahku ya. Terima kasih. Ahem. Ladies and gentlemen, selamat datang di acara Slideshow Sunio Hanekawa. Selamat menikmati hingga akhir video. Apa ini? Bagian terpenting. Study tour time ini kami pergi ke Gunung Gotsu Gotsu. Musim gugur baru dimulai, tapi pemandangan di sana sangat mengagumkan. Hah? Apa ini? Luar biasa, Nobita. Luar biasa, kan? Seperti itu apa yang lucu. Kok si Suka juga? Lihat, ada Musuko juga. Museum di gunung itu bagus sekali ya. Iya, benar. Aku ingat ada patung yang mirip wajahku. Suko sama sekali gak tertawa. Harusnya gak usah diajak. Aku setuju. Kalian bicara apa? Lihat. Tuh dia tertawa kan? Dia bisa tertawa. Artinya dia juga senang kan? Syukurlah kalau dia ikut senang. Jangan lebih enak pilihan. Rasanya aku jadi ingin ikut senyum. Tunggu dulu, Musuko. Terima kasih. Nanti main sama-sama lagi ya.
burung. Seperti yang kamu bilang tadi, mungkin dia hanya malu baru bertemu dengan kami. Karena cara tertawanya yang berbeda, makanya dia jadi unik. Ikan Sanma terbang ke langit. Daun momijinya indah sekali, khas musim gugur. Iya. Wangi ini dari rumahnya Jayan. Selalu ikan Sanma sih. Dalam huruf kanji nama Sanma artinya ikan berbentuk pedang yang banyak di musim gugur. Jadi dari ikan bentuk pedang di musim gugur disebut jadi Sanma. Kanji memang sulit. Kamu lihat, kalau sudah masuk musim gugur, ikan Sanma akan menuju ke daerah dingin untuk bertelur. Tapi kalau dari sini aku tidak bisa lihat dengan jelas. Kalau begitu coba pakai ini. Makanan ikan hewan peliharaan. Ambil segenggam, remas, lalu lemparkan ke laut. Seperti ini benar. Apa itu barusan? Semuanya Sanma. Karena makanan barusan, sekarang kamu dianggap majikan. Kalau begini, ternyata ikan Sanma mengemaskan. Bagaimana cara membedakan tahu dan konyaku? Oh, ternyata begitu. Siangnya basah lagi. Kita cepat bantu aku. Maju, angkat semuanya dari tiang. Mereka bisa melakukan ini juga. Ada kalian. Kok malah jadi bau ikan? Kenapa bisa begini? Hei, jangan disengat di mobil orang lain. Kalian, dilarang masuk ke dalam sana. Wah, Nobita, ikan-ikan yang kamu bawa sepertinya lezat. Aku minta sedikit ya. Jangan, Jayan. Untung besar. Malam ini aku bisa makan sashimi. Jayan, kembalikan ikan-ikanku. Ada apa ini? Hei, kalian semua mau apa? Makan sama lagi. Apa ini? Awas kamu ya. Kalian semua hebat. Jayan saja sampai lari terbirit-birit. Itu si Suka. Karena mereka cuma ikan, jadi apa boleh buat, kan? Tapi bagaimana ya? Nobita menyebalkan. Aku kan tidak melakukan apa-apa. Pergi sana. Berikutnya. Ada ikan Sanma di sini.
Mungkin dipanggang saja nanti malam. Atau sashimi juga enak. Yang mana ya? Apa ini? Ada apa? Makan malam kita kemana? Yeah.
yuk. Ibu pasti juga sudah khawatir. Iya, perutku juga sudah lapar sekali nih. Kalian kenapa? Ini kan ikan sanma. Tadi ibu belinya di pasar. Begitu, baguslah. Di musim seperti ini paling enak makan ikan sanma bakar. Ayo makan selagi masih panas. Selamat makan. Wah, lezat.